الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita baca kitab Kanzun Najah wasurur, tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban. Sebenarnya banyak beberapa kitab, 10 lebih kitab-kitab karangan ulama yang menyatakan fadilat nisfu Sya'ban. Salah satunya kitab Kanzun Najah wasurur yang disusun Syekh Abdul Hamid Qudus Al-Qudsi. Beliau mengajar di Masjidil Haram, Makkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala asyrofil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alhum bidharani. Amin. Ma yutlabu fi Sya'ban al-mu'azzam. Apa saja yang harus kita kerjakan, kita amalkan di bulan Sya'ban al-mu'azzam yang dibesarkan. Kita sudah berada pada malam yang 6, 7, 8. Malam ini malam ke-8. Dalam beberapa kalender Kudus itu timbulnya Sya'ban hari Ahad. Ya, hari Ahad, satu Sya'ban. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, jadi malam ini 8. Kalender Darun Nasiin Lawang sama hari Minggu. Kalender Darussalam Martapura hari Minggu juga sama. Jadi tiga kalender, almanak hidup awal Sya'ban, satu Sya'ban malam Minggu, malam Ahad. Berarti nisfu Sya'ban malam Ahad. Jadi hari kita masing-masing di masjid dilanggar. I'lam anna Sya'ban al-mukarram min al-ashhuril mu'azzamah. Ketahuilah di sini bahwasanya bulan Sya'ban yang mukarram, dimuliakan, termasuk bulan yang mu'azzamah, bulan yang dibesarkan. Syahrun barakatuhu mashhurah, bulan yang berkatnya masyhur. Khairatuhu mawfurah, kebaikannya melimpah ruah. Wattawbah fihi min a'zamil ghanimis salihah wa ath-thahab ajl min akbaril matajaril rabihah. Berbuat taat di bulan itu termasuk sebesar-besar perdagangan yang menguntungkan, bisnis yang menguntungkan, ibadah di bulan Sya'ban. Ja'alallahu ta'ala bidmar zaman faza fi ramadan bi husni itu syahrul nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban adalah bulan yang diakui oleh Nabi kita sebagai bulan beliau. Ujar Nabi, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahru ummati. Rajab itu bulan Allah, Sya'ban itu bulanku. Bulanku aja Nabi, bulan Nabi. Ramadan bulan umatku. Apa maksudnya? Para ulama muhaddisin menafsirkan sabda Nabi itu, Rajab bulan Allah, maksudnya bulan Rajab Allah membukakan pintu taubat selebar-lebarnya agar supaya manusia, hamba Allah, banyak-banyak bertaubat dan istighfar. Sya'ban bulanku, kata Nabi. Kenapa Sya'ban disebut bulan Nabi? Karena di bulan itu turun ayat, di bulan Sya'ban itu turun ayat perintah solawat.
Allah berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya kan, perintah salawat toh. Allah dan seluruh malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan bersalamlah kepadanya. Ayat itu turun di bulan Sya'ban. Nah, lalu ujar Nabi itu bulanku. Lalu ujar ulama, di bulan Sya'ban itu kita berbanyak-banyak salawat. Wah, ini bulannya nih, bulan salawat. Jadi kada bulan Maulud aja lah, kada bulan Rabiul Awal aja, bulan Sya'ban itu. Kita nih. Fa'aksir minas sholah, maka perbanyaklah sholawat. Nah, adapun bulan Ramadan, itu bulan umatku, kata Nabi. Maka di sana dianjurkan berbanyak-banyak membaca Al-Quran. Nah, jadi, senang dibanyaki. Bulan Rajab, banyaki istighfar. Bulan Sya'ban, banyak-banyak sholawat. Di bulan lain sholawat juga, cuma Sya'ban lebih. Bulan Ramadan, banyak-banyak Al-Quran. Itu dah. Qala bi rawi an Atha bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan dari Atha bin Yasar. Idza kana lailatul nisfi min Sya'ban. Nah, di bulan Sya'ban ini ada satu malam yang sangat mulia yang kita sebut dengan malam nisfu Sya'ban. Nah, nisfu Sya'ban. Ya kalau Rajab, Rajab itu mulai 1 sampai 10. Fadlul Rajab fil asril awal. Kelebihan bulan Rajab 1 sampai 10. Itu yang paling banyak, yang paling besar. Kelebihan Sya'ban fil asril awsat, di 10 pertengahan. Mulai 11 sampai 20. Termasuk nisfu ya 15. Nah. Adapun kelebihan Ramadan itu asril awakhir, 10 malam yang terakhir. Yalah, mulai malam 21, 22 sampai malam 30. Dan jadi 3 bulan itu masing-masing punya kelebihan. Rajab 1 sampai 10. Sya'ban 11 sampai 20. Ramadan 21 sampai 30. Di situ akhirnya nong melimpah kebaikan. Nah itu. Malam nisfu Sya'ban, separuh bulan Sya'ban. Nasakha malakul maut alaihi salatu wasalam kullu mayyamut min Sya'ban ila Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu malakal maut, malakal maut Azrail. Sidin manu nih, ini nang cagar mati dalam setahun ini. Sini nah dicatat di sini ini orang nang cagar mati tahun ini. Nasakho dia apa mencatat begitu, menghapus namanya, dicatat ini nang mati lah. Mulai bulan Sya'ban sampai Sya'ban akan datang. Nah jadi siapa nang mati kan? Ya, di sini tahu semua. Waqad nasakho ismu min ahlil amwat, sudah dihapus namanya dari orang yang hidup menjadi orang yang amwat, orang sudah mati. Wa ma min lailatin ba'da lailatul qadar afdal min lailatin nisfu Sya'ban. Tiada satu malam sesudah Lailatul Qadar yang lebih afdal daripada malam nisfu Sya'ban. Jadi nomor satu sudah malam yang paling mulia setahun, yaitu malam Lailatul Qadar. Itu yang paling mulia. Nomor dua, Lailatul nisfu Sya'ban. Nisfu itu berarti separuh lah. Nisfu itu separuh artinya separuh Sya'ban. Suma'alam anna amrullah la yubaddal wa la yughayyir ba'da ibzali lil malaikah alaihi salatu wassalam. Ketahuilah di sini bahwasanya amrullah, perintah-perintah Allah, ketetapan-ketetapan Allah tidak diubah, tidak diganti kalau sudah diberitahu kepada malaikat. Nah, ini kan takdir Tuhan, kan? Takdir. Kita kan wajib percaya kepada takdir Allah.
takdir Tuhan itu ketetapan kita. Ini sekian, ini begini, ini semua sudah ada. Itu ada yang diberitahu kepada malaikat, ada yang tidak diberitahu, hanya Allah yang mengetahui. Nah, ketetapan Allah yang sudah diberitahu kepada malaikat itu kada berganti lagi tuh. Kada berganti, kada berubah lagi. Tapi kalau ketetapan Allah fil lauhil mahfuz, yang ada di lauhul mahfuz, yang malaikat sendiri kada tahu, hanya Allah aja sih, hanya Allah aja yang maha tahu, itu bisa berubah. Si A ditakdirkan umurnya 28 umpamanya, meninggal, malaikat tidak tahu lagi, Tuhan tidak tahu. Tapi karena si A itu berbuat baik, kan albir, berbuat baik, sedekah itu memanjangkan umur. Nah, karena dia berbuat baik atau dia bersedekah, Allah hapus nang 28 dari, ganti 82. Itu ada di Quran ayatnya, yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Yamhullah, Allah berhak menghapus dan berhak menetapkan. 28 ganti Tuhan 82. Tapi belum tahu malaikat lagi. Nah, kalau sudah diberitahu kepada malaikat, nah itu kan kada diganti-ganti lagi. Nah, itu dah. Jadi yaqdillahu tilkal lailah kull ajalin. Malam nisfu Sya'ban itulah Allah mentakdirkan, menetapkan kull ajalin, ajal, batas usia, umur. Nah, berapa umurnya? Nah, wa amalin, pekerjaan, amal, warizkin, rezeki. Nah, jadi dalam setahun itu sekian ada sudah ada semua ketetapannya. Semua sudah ada. Apa yang akan terjadi sudah ada. Sampai-sampai tanggal 17 April pun sudah ada semuanya, sudah ada. Sudah. Cuma kita nih ya disuruh ya. Semuanya sudah ada lah. Nah, menjadi si anu sudah ada. Malam nisfu Sya'ban. Nah. Min abwati tilka sanah, siapa yang meninggal sudah ada dicatat pada malam nisfu Sya'ban. Tapi kita kada salah berdoa panjang umur. Ya Allah, siapa tahu kita berdoa panjang umur. Kan ada doanya tuh. Sebelum membaca Yasin berniat minta panjangkan umur dalam taat. Nah, karena belum diberitahu kepada malaikat, hanya Allah yang tahu tadi, bisa, ya Allah. La yaruddul qada, ada satu riwayat, la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Dengan berdoa terus, Tuhan hapus, bisa panjang umur. Nah itu. Wa yusannu ihya ahdil laylah, maka disunatkan pada malam itu nisfu Sya'ban ihya'u, menghidupi. Menghidupi itu artinya banyak bangun pada guring. Nah, banyak bangun pada guring. Kalau bisa semalaman mun kawa lah. Mulai maghrib sampai subuh. Tapi subuh yang guring ya sembahyang dulu. Ini ada juga, wah, Sya'ban sampai jam 3. Wah, ibadat macam-macam. Kali itu guring. Bangunnya jam 7 jam. Itu loh, kita salah. Kita salah kaprah. Mun handak sekali aja sekali sampai subuh. Nah, atau guring sedikit kena bangun. Maka disebutkan dalam hadis riwayat Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Imam Asfihani dalam kitab Targhib dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahyal layaliyal khamsa wajabat lahul jannatu." Barang siapa menghidupi malam-malam yang lima, wajib baginya surga. Mah, masya Allah, wajib tuh pastilah. Siapa menghidupi malam yang lima, wajib baginya surga. Malam yang lima, malam apa? Lailatul Tarwiyah, pertama malam Tarwiyah, tanggal 8 bulan Zulhijjah. Kenapa?
Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, kayaknya 4 bulan lagi. Wa lailata Arafah, kedua malam Arafah, malam tanggal 9 Dzulhijjah, lawas lagi 4 bulan. Wa lailatan nahri, malam hari raya Idul Kurban Adha. Nah, itu betitir tuh malam 8 9 10. Wah, itu luar biasa, malam besar. Wa lailatul fitri, malam hari raya Idul. Nah, setengah bulan lagi. Setengah dua bulan. Nah, paling parah wa lailatan nisfi min Sya'ban. Dan yang kelima, malam nisfu Sya'ban, malam seminggu lagi. Nah, siapa kawa malam itu menghidupi tuannya banyak bangun pada guring, dan bangunnya beribadah gitu. Bangunnya beribadah kalau bercatur atau main, apalagi main itu langitnya. Oh, ada juga omong aja, ada juga omong kukesan. Ini kada beribadah tasbih, tahmid, takbir, tahlil, Quran, salawat, dan lain-lain, doa-doa. Nah, itu summa inna lailatan nisfu Sya'ban asma katsirah. Kemudian malam nisfu Sya'ban itu banyak nama-namanya. Nah, banyak ngarannya lah. Kalau kita tahu malam nisfu Sya'ban itu kita. Kasratu asma tadullu 'ala syarafil musamma. Banyak nama itu menunjukkan mulia. Kalau orang banyak nama, dia ucapkan ini tetel. Itu tanda orang hebat, tanda orang mulia ya Allah. Maka itu dia nisfu Sya'ban. Di antara nama nisfu Sya'ban, Lailatul Bara'ah, malam kelepasan. Allah melepaskan orang-orang mukmin daripada neraka. Ada lagi mal Lailatul Mubarakah, malam berkah, malam yang banyak pahala ibadah. Ada lagi Lailatul Qismah, malam pembagian, dibagi-bagi, Tuhan membagi-bagi jatah macam-macam, umur sekian, macam-macam tadi. Lailatul Taqdir, ya juga malam ketetapan. Lailatul Ijabah, malam diperkenankannya doa. Nah, termasuk diperkenankan doa dari itu ada lima malam juga. Ibnu Umar meriwayatkan sabda Rasulullah, khamsul layalin la yuraddu fihinna du'a. Ada lima malam yang tidak ditolak malam itu doa. Lima malam itu kada ditolak doa. Ya diterima juga. Lailatul Jumat, pertama malam Jumat. Nah, itu saban minggu aja gitu ya Allah. Lailatu awali lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Sudah dari malam Rajab tadi, malam pertama, malam Jumat pulang. Wah, tumpang ya. Nah, itu mungkin berdoa aja, dasar juga. Yang ketiga, Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Yang keempat, Lailatul Idain, malam hari raya. Yang kelima, malam Lailatul Qadar. Nah, itu. Cuma kalau Lailatul Qadar itu kan kada tetap. Apakah 21, 23, 27, 25, 27 tak bisa berubah-ubah. Nah, ada nisfu Sya'ban nih, kada berubah nih. Ya Allah. Nah, malam Ahad nih mah. Itu tah. Jadi bisa dituju barangnya. Tapi kalau malam Lailatul Qadar itu mun saban malam sampai 10 malam masukkan aja. Nah, itu tidak ditolak padanya doa. Payustahabu doa Lailatul Qadar bil muhimmah ad-dunya wal akhirah. Maka disunatkan malam-malam itu berdoa. Apa nang didoakan? Doa apa isinya jar? Yang penting dalam urusan dunia dan akhirat. Urusan dunia akhirat. Ahamma nang paling penting lagi al-maghfirah, keampunan. Nah, itu. Napa nang paling anu dia dipinta? Keampunan tuh. Ini sudah diampuni itu semuanya. Ngaran diampuni itu aja semuanya urusan lancar. Nyanda dia apa nang anu jar? Nang bagus doa rezeki. Wah, tuh. Padahal kalau sudah diampuni Tuhan tuh semuanya serba semuanya mudah. Wa su'al afiyah, dan minta afiat. Afiat.
Nah, satu kata dia afiat. Ternyata dalam kata afiat itu ada 10. Kan? Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya Allah, ulil minta afiatnya. Sekalinya dalam kata afiat itu 10. 5 di dunia, 5 di akhirat. 5 itu iman yang kuat, amal solehah. Nah, itu afiat itu. Sehat wal afiat, taat ibadat, ya aja tuh. Nah, rezeki yang halal luas dan berkat, mendapat husnul khotimah. Nah, itu afiat tuh. 5 di akhirat, selamat di kubur. Oh, ya Allah, sudah cukup lah. Dan jadi kata yang panjang, Allahumma inna as'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Mirip lawan kita baca di bulan puasa kan. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Wa min aula man yud'a, di antara doa yang aula, lebih utama pada malam itu, apa yang diriwayatkan oleh jamaah ulama dari Abi Barzah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma habita Adam ilal ardi, tatkala turun Nabi Adam ke bumi. Sirin di surga oleh Nabi Adam di surga karena kelingan temakan buah itu, lalu turun. Tapi di bumi tawaf bil bait usbu'an, Nabi Adam mendatangi Baitullah. Jadi Baitullah itu sudah ada sebelum Nabi Adam. Sudah ada. Tawaf di Baitullah usbu'an, seminggu. Oh, semingguan tawaf di sini. Khalfal tuntung tawaf, shallah khalfal maqam, sembahyang di belakang maqam. Maqam apa? Ibrahim, maqam Ibrahim. Rakatain dua, summa qala. Nah, lalu sedang berdoa, yang artinya doa Nabi Adam. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'jirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhanbi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan salihan hatta alama annahu la yusibuni illa ma katabtali wa raddini biqadha'ika. Doa sirri ini ada di mana-mana kitab senjata mukmin, ada di imdad, ada juga rasanya di yasin ada. Nah, lima sudah berdoa itu Allah wahyukan kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, sesungguhnya engkau sudah berdoa kepadaku dengan satu doa. Nah, luar biasa doanya. Aku istijab, aku mustajabkan, aku perkenankan doamu, dan tiada satu pun juriat engkau. Nah, anak cucu ikam kena berdoa nang macam ikam itu, nang macam ikam baca itu, nah, melainkan aku perkenankan jua doanya, aku ampuni segala kesalahannya, aku berikanlah kelapangan daripada segala duka citanya, dan aku datangkan dunia dalam keadaan hina sekalipun dia tidak menghendakinya. Ya, nang didatangi apa nih? Doa nang didatangi oleh dunia aja. Dunia datang. Dunia itu apa? Harta, tahta, Toyota, wanita. Nah, walaupunnya kada handak, datanglah. Nah, jadi kada mencari-cari, kada datang semua. Itu doa Nabi Adam dia. Nah, kita ngeta minta ampun ya Allah, seperti itu sudah ini. Maghfir li dzambi itu bang, ampuni dosa. Nah, habis sudah nang lain tahu gitu. Nah, itu bagus dibaca. Bagus malam itu sekali, dua kali, tiga kali, apalagi lebih. Wa min tariqil Habib Hasan Al-Qutub. Nah, ini yang kita baca biasa, nah, amaliah kita di Martapura, Kalimantan Selatan itulah, yaitu tariqat Habib Hasan bin Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Habib Hasan ini anak Habib Abdullah Al-Haddad. Itu orang Tarim, orang apa? Yaman, Kutub, wali Kutub. Yaitu taqra awalan surat Yasin salat marrah, habis sembahyang maghrib, kalau bisa sembahyang maghrib berjamaah, baik di musalla, di langgar, di masjid, nampak ngabdullah,
tuntung sembahyang maghrib dan sunatnya membaca Yasin, ya Allah, kita tiga kali lah membaca Yasin tiga kali. Setiap kali berniat, al-ula yang pertama biniyati tulil umur ma'at taufik li ta'at. Berniat minta panjangkan umur, tapi berputing minta panjangkan umur serta mendapat taufik untuk ta'at ibadah. Ya Allah, berani berniat di hati kan ulun minta berkat surah Yasin, panjangkan umur, panjangkan umur ulun dalam ta'at ibadah lampian. Panjang umur taat, itu lah. Panjang umur kan bapak juga lah. Ini kada taat ibadat. Nah, Al-Fatihah, baca Al-Fatihah sekali dulu. Lalu baca Yasin. Nah, baca Yasin tu kan ada jalan 40-an aja. Jangan mengebut. Bah, kecepatan tu kan bisa salah. Wajah min asal Madinah, wajah min asal Madinah, wajah min, ja itu panjang, ja min asal Madinah, ya rajul ya sahqala ya qawmit tabi'ul mursalin. Nah, ya Allah, jangan mengembut. Anu jar, supaya isa sampat, ini kan masalah anu, walaupun waktu agak terlambat isa kan bapak, ini ada tuh, karena supaya jangan anu isanya kena. Nah, belum, mun salah membaca Yasin, keadaan wah ya Allah tersalah ngaran hancap-hancap lo tertinggal hurufnya apanya biasa aja tak baca santai aja sah. Nah, rimba tuntung Yasin lalu kita berdoa, ada doanya disebut doa nisfu Sya'ban, situ maksudnya panjang doanya, ada kit dalam kitab Sirrul Mukmin, ada dalam kitab Imdad, ada juga dan kitab-kitab lain. Nah, tuntung cukup satu orang yang berdoa, yang lain amin, amin, amin. Ya Allah, berjemaah. Ini jamaknya sudah doanya itu. As-saniyatu yang kedua, biniyatil ismah minal afat wal ahad wa niyati sa'atir rizki. Nah, yang kedua, berniat dengan berkat surah Yasin, minta pemeliharaan. Ya Allah, peliharakan kami ulun sami semuanya minal afat, daripada segala macam penyakit, wal ahad wal baliyan, bala bencana, mara bahaya, bencana macam-macam kita nih, minta peliharakan setahunan ini daripada mara bahaya, bala bencana, malapetaka, dan minta luaskan rezeki yang halal. Jadi ano Yasin kedua ini niatnya dua buting lah ya. Jadi dibacakan tuh oleh si kong. Nah, mari kita berniat ini. Minta peliharaan daripada bala bencana, malapetaka, bala bencana, malah bahaya dan lain-lain, dan minta luaskan rezeki yang halal. Baca Fatihah, baca pula Yasin terus. Yang ketiga, li ghinal qalbi wa husnil khatimah. Nah, minta terkaya hati daripada makhluk. Ada yang ada paham apa maksud terkaya hati itu ya? Maksud terkaya hati dari makhluk, kita kadang menggantungkan sesuatu kepada makhluk. Kan ada seorang kada mencari, habis orang kada makan. Artinya bergantung dan mencari itu. Mun tokonya ditutup orang habis mana? Berarti hati bergantung di toko. Ada bergantung di perumahan, ada bergantung di honor, ada bergantung di gaji, ada bergantung di pensiun, itu bergantungnya, mengharap ke situ. Ini jangan bergantung, kita hanya bergantung kepada Allah. Itu maksudnya, kaya hati dari makhluk. Itu dia kata-katanya, minta kaya hati dari makhluk. Artinya hanya bergantung kepada Allah yang memberi. Adakah usaha, adakah ini jalan, adakah lancar, pokoknya tetap ada. Dan minta husnul khatimah. Nah, dua jurah, minta husnul khatimah. Arti husnul khatimah, mati dalam iman, mati beriman. Baca Fatihah, kemudian baca surah Yasin. Nah, tuntung tak? Pas saja itu isa lah, paling 10 menit untuk jalan habisnya lah. Nah, sebenarnya isa. Isa berjemaah lah,
jangan bulik. Kalian tidak bulik, sembahyang serongan, rugi. Karena sekurang-kurang menghidupi, sudah kita ancak membaca ini, sekurang-kurang menghidupi malam, kan tadi suruh menghidupi kalau bisa semalaman. Kalau kada kawa semalaman, banyak guring pada bangun, ada jauh guringnya. Kalau kada kawa juga, nah, isya berjemaah, subuh berjemaah. Itu jaga dah. Man shallal isya, hadis Rasulullah bersabda, man shallal isya fi jama'atin fakanama qama nisfal lail. Siapa sembahyang isya berjemaah sama setengah malam. Sama setengah malam. Dan siapa sembahyang subuh berjemaah sama semalaman. Berarti orang ini ibadat semalam setengah. Wah, luar biasa lah. Nah itu dah. Sembahyang isya berjemaah. Tuntung sembahyang berjemaah lalu di hati mudahan kawa sembahyang subuh berjemaah juga. Nah ulang. Wal azmi mencita-cita sembahyang subuh berjemaah. Itu dah. Itu karena termasuk pengarangnya misi hidupi malam tadi. Nah habis itu terserah lagi. Ada juga yang sembahyang apa? Tasbih bagus. Sembahyang hajat dulu, ya bagus juga. Yang hajat. Ini tadi hajat terus banyak. Ngaran manusia makhluk bahajat ya. Sembahyang hajat, sembahyang tasbih. Walaupun kada sunat berjemaah tapi bagus. Kalau ada orang madahkan sembahyang tasbih itu kada sunat berjemaah, bujur. Cuma bagus. Bimbe-imbe kan, nah, supaya ya, banyak tasbihnya tuh bisa kada ingat ya. Mun bimbe itu artinya insyaallah amin kita. Empat rakaat sembahyang tasbih, empat rakaat. Dua kali salam, ya udah. Dua kali salam. Nah, lah sudah biasa jam gawe sudah tuh. Nah. Habis itu masing-masing lagi anak membaca Quran, selawat, tasbih, tahlil, tahmid. Nah, di antaranya faedah disebutkan di sini, man qara'a, barang siapa membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lailatan anu doa Nabi apa nih? Doa Nabi Yunus. Di Qur'annya وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. وَذَنُّونَ ذَنُّونَ ذَنُّونَ تُو يَا نَبِي يُونُس إِذْ ذَهَبَ مِنْغَتْ pergi مُغَاضِبًا marah. Kenapa jadi marah? Sidin siang malam mendakwah haroh bubuhannya kedenang menurutnya. Rupanya sidin sudah anu langsung pergi. Tapi belum ada perintah. Ya, kan kesannya panjang itulah. Sampai dia boleh ikan ditelan oleh ikan. Nah, dalam perut ikan itu panada fi zulumat, maka beliau berseru di dalam gelap, tiga lapis gelap. Ya Allah, dalam laut, gelap malam, gelap perut ikan. Ya Allah, mana malam, mana dalam laut? Dalam laut tuh gelap kalau. Oh, dalam perut ikan pulang. Lah, kada makan kada minum kada nasib maksudnya. Tetap saja panada beliau berseru berdoa kepada la ilaha illa anta maha suci, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah, subhanaka maha suci engkau, inni kuntu minaz zalimin, ulun termasuk hamba pian yang menganiaya diri. Apa sambungan ayat, fastajabna lahu, kami perkenankan Nabi Yunus, wa najainahu minal ghammi, dan kami lepaskan daripada duka cita, sakit hati, stres dan lain-lain. Nah, sambungannya lagi, itu Nabi Yunus. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian juga, kalau orang mukmin yang membaca sebagaimana dibaca Nabi Yunus, kami lepaskan juga nunji, kami lepaskan al mu'minin, orang-orang beriman yang membaca sebagaimana yang dibaca Nabi Yunus. Karena Nabi Yunus tadi dihilangkan dari tiga gelap, ya Allah, gelap malam, gelap laut, gelap perut ikan. Nah, orang mukmin yang membaca itu Tuhan hilangkan juga tiga macam gelap. Nah, tuh paling kurang tiga gelap. Gelap apa yuk? Gelap apa yuk?
kita ini banyak benar gelap, ya Allah. Gelap syirik, iman. Hilang gelap syirik, diganti dengan iman. Nah, artinya orang itu insya Allah ditambah Tuhan iman. Yang kedua, gelap jahil. Jahil itu gelap, al-jahlu zalam. Jahil, jahil itu bahapal, misalkanlah. Bahapal, bahamah, bahapal. Karena berilmu, nah itu jahil, gelap. Dihapus jahil, diganti dengan cahaya, ilmu. Al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Nah, jadi syirik kada lagi, jahil kada lagi. Artinya diberi Tuhan taufik untuk belajar, 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 belajar. Yang ketiga, gelap apa ya? Gelap mata. Gelap dalam kehidupan. Gelap. Panjang lampu kah? Ada. Untuk panjang lampu, lilin ada aja, ya Allah. Mesin banyak aja. Gelap dalam kehidupan ini. Kada berduit. Utang banyak. Ya ternyata. Nah, mata, ya Allah. Tagih hurang. Salah-salah, nah, insya Allah diberikan Tuhan rezeki yang halal. Sehingga Nabi bersabda, laqad kana du'a akhi Yunus ajiban. Doa saudaraku Nabi Yunus itu ajaib, ajaib, hebat doa. Awalahu tahlil, pemulaannya tahlil, la ilaha illa anta. Awsatuhu tasbih, pertengahannya tasbih, subhanaka ya Allah. Wa akhiruhu, penghabisannya iqrarun bizzambi, mengaku dosa. Inni kuntu minaz zalimin, ya Allah, ulun banyak menzalim diri. Itu maksudnya menzalim diri itu membuat dosa. Ma da'a bihi mahmumun, tiada berdoa dengan dia oleh orang yang duka cita, maghmum, sakit hati, makruh, apalagi tak stres lah, duka cita, sakit hati, galau, galau. Madiun, utang, banyak utang, bahambur. Lalu ma'amalkan membaca ini, terutama malam Yesus Sabat dulu. Illas tujibalahu, melainkan diperkenankan, dihilangkan duka citanya, ditunaikan hutang-hutangnya, diberikan Allah keberkahan dalam kehidupannya. Itu kalau orang ma'amalkan menandak sebenar hari 46 menandak membaca jalan. 46 sebenarnya hari lah. Ada juga yang 156, itu banyak lagi. Kita ingin 10 kali gini, alhamdulillah. La ilaha illallah 10 kali sehari, bagus benar. Nah, artinya ciri mengamalkan doa Nabi Yunus. Nah, demikianlah amalan-amalan, ibadah-ibadah yang dikerjakan insyaallah mudah-mudahan panjang umur pada malam nisfu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayah, dipanjangkan umur, disehatkan badan, diberikan taufik kekuatan, kemampuan dan kemauan untuk mengerjakan ibadah-ibadah, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunat, dan mudah-mudahan semuanya diberikan Allah pahala. Amin. Kebaikan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil